Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel saya dan hari ini saya lagi iseng-iseng mancing nih teman-teman nih. Mau dapat mau enggak, yang penting mau mancing ya teman-teman ya. Kalau dapat itu nomor 5 lah. Yang penting kita bisa mancing dulu nih teman-teman. Oke, saya udah lemparin jualan saya ke sana tuh teman-teman. Kita lihat apakah ada yang nyamber. Ini saya mancing di rawa-rawa kayak gini nih teman-teman, tuh di sawah-sawah kayak gini. Ya seneng dia tempat sing penak ya. Oh menang, jangan-jangan nyangkut. Aku pernah oli lele kan ya, pernah oli lele aku kan ya. Ya lumayan. Wah, bojone mulu mancing ge. Mbak, malu mancing sampean? Hobi mancing. Yang bagan enak le. Ayo lanjut bagan. Coba saya mau lihat dulu kalinya di sana kayak gimana. Wah, tempatnya kayak gini teman-teman. Bang, dapat. Apa tuh? Pocolannya gede nggak? Di sini dapatnya. Oh. Pakai pancing nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 nomor 4 ya. Mantap, Bang. Saya malah belum dapat nih. Coba di sini dah. Di sini, Bang. Iya, gede banget. Cacing gede banget, benar-benar gede, cuma pendek lelenya, kepalanya merah banget. Lempar sana nih teman, banyak kan sapu-sapunya ya bang ya. Ikan sapu-sapunya teman-teman. Biarin dulu, kita lepas dulu reelnya, kita suruh ikutin arus air dulu. Pakai apa bang, abang bang? Cacing.
Ya, Bang. Paling males banget rasanya kalau udah nyangkut ini ngakalinya. Butuh apa ya, harus sabar. Coba pakai pelet aja, guys. Cobain pakai pelet ya. Harusnya pelet bikinan sendiri ampuh nih, teman-teman. Berarti resepnya kurang kayaknya nih. Padahal udah ditambahin resep lagi tadi di rumah nih. Ya, mudah-mudahan aja ada yang makan nih, teman-teman. Ini pelet racikan sendiri ya. Mancingnya tuh suka nyangkut.